Bukan. Hari ini, Juni 2024, kita peringati hari lahir Pancasila. Dalam momentum yang sangat bersejarah ini, saya mengajak pemimpin bangsa di mana pun berada untuk tahun baru, memulihkan nilai nilai pemimpinan dengan aspek kehidupan bermasyarakat di bangsa dan kehidupan. Pancasila diharapkan menjadi filter agar bangsa Indonesia tidak mengalami kehidupan yang masih dengan semangat pemimpin yang kuat, saya yakin seluruh bangsa akan dihadapi bangsa Indonesia. Saya yakin dengan global yang terjadi, kita berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Kita perlu bersyukur dan bangga menjadi bangsa Indonesia karena waktu itu menjadi bangsa yang keluar. Kami mengajak seluruh bangsa yang wakaf untuk kita gotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan hari lahir Pancasila saat ini. Kita harus bekerja sama, kolaborasi, menjaga kerukunan, dan gotong royong sebagai wujud pengamalan nilai-nilai Pancasila.